Penduduk Kampung Datuk Hajah Hasnah Ahmad, Johor Bahru mahu mengadakan perbincangan bersama pihak berwajib bagi mencari jalan penyelesaian terhadap isu penduduk yang diarahkan berpindah dan mengosongkan rumah masing-masing bagi memberikan laluan kepada projek pembangunan yang akan dijalankan di situ. Satu sidang media juga telah diadakan 27 Jun lalu, tetapi setelah seminggu berlalu, masih tidak ada apa-apa kenyataan yang diterima berhubung isu berkenaan daripada pihak berwajib. Isu tentang Hajah Hasnah ini belum selesai sebenarnya. Dengan tindakan pihak pejabat tanah buat perobohan rumah-rumah kosong, dan kita ada buat media masa, sidang media masa di sini. Tapi feedback daripada pihak-pihak yang kita nak ni, seperti pejabat tanah, pengarah pejabat tanah, sebenarnya pengarah PTG ke sekali, atau PTD Johor Bahru, termasuklah yang ada otoriti paling besar adalah MB itu sendiri. Sekarang ni isu dia, penempatan Hajah Hasnah ni adalah ceroboh ke atau tanah kerajaan yang siapa-siapa boleh duduk ke, ataupun diorang ikut suka hati dia apa dia nak buat. Jadi kerisauan penduduk ni macam sebenarnya nak dihalau ke, nak suruh pindah ke, atau nak dibela nasib penduduk-penduduk ni, rakyat Johor, sedangkan tanah air sendiri pun duduk macam gini. Macam mana kerajaan sekarang ni? Saya duduk kampung ni daripada mula sampai sekarang dah 53 tahun. Daripada sawah padi, paya, sampai penuhnya begini, cukup dengan kerajaan beri kita tol dan jalan, nama-nama jalan cukup dah. Kita pun bersyukur pada kerajaan. Sampai akhir ni jadinya timbul masalah yang kita penceroboh. Kita ni sebagai penceroboh. Di situ yang kita muskil lah.